Selasa 19 Mac 2019, kami dibawa ke Center Stage untuk fitting baju mengikut watak yang kami bawa untuk dipersembahkan pada Rabu. Inilah dia, Center Stage di Setapak. Watak saya jadi inilah pakaian saya. Nanti make up ni akan jadi garang dan contact lens pun saya akan tukar. So, tengok dan tunggu dan lihat apa akan jadi dengan pentas spotlight. Confident konon. Sebaik mendapat kostum masing-masing, kami bergegas ke markas untuk menyambung latihan kami. Latihan tamat pada pukul 10 malam. Walaupun penat, kami berasa ia sangat berbaloi untuk kami semua sebagai peserta spotlight. Okey, jadi kami sampai di markas pada hari Rabu, iaitu hari persembahan, pada pukul 8:30 pagi, dan di sini adanya rehearsal untuk kali terakhir, termasuklah rehearsal daripada Ucup yang akan membuka tirai spotlight pada malam tersebut. Okey, jadi memang menakjubkanlah apa yang Ucup buat. So you all kena saksikan. Memang best. Apa you all dapat saksikan di sini, tengok mereka sedang menyiapkan pentas spotlight, apa tu, adjust lighting dan preparation untuk persembahan kami. Jadi semua kru bertungkus lumus, termasuklah producer, pengarah dan semualah yang terlibat. Jadi memang agak busy, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sebab ni penting untuk kami sebagai performer. So, thank you guys. Tengok nanti macam mana makeup kita nanti waktu perform. Yes. Maleficent. Character makeup. So, stage. Yes, correct. So, hari ni untuk character makeup, dia dipanggil nama yang lain instead of character makeup is theatrical makeup. Selain daripada krim tu, apa lagi? Powder base. Stick. Actually, semua foundation. Jadi inilah television yang dibawa oleh saya dalam main Naga Tasik Chin. So nantikan persembahan saya pada malam ini. Dan anda boleh saksikan saya di www.ogtv.com pada minggu depan. Episod ke sekarang kita dah pakai baju. Yes. Semua dah pakai dah. Mami pun dah make up macam, oh my god, Maleficent. I pun dah macam Sleeping Beauty. Boleh dah. Dan watak saya adalah Maleficent. Saya, yang mana saya mendera budaknya. Dan saya yang kena dera.
So nak tengok, saksikan kami di OJTV.com episod ke-4 yes, pada minggu hadapan depan. Thank you, bye bye. Okey, nak membawa watak ni bukan mudah. Saya seleksi sampai 3-4 tahun. Tengok pada cermin macam mana saya nak menghayati watak Maleficent ni. Tengok pula cerita Maleficent untuk dapatkan lagi tip-tip bagaimana saya nak membawa watak ni. Okay? Wataknya sangat-sangat susah. Jadi saya kena besarkan diri saya. Spotlight! We are family! Sekarang ni pukul 2.50, saya berada di Holiday Villa Resort. Baru sampai dari markas. Okey, hari ni ada penyingkiran, jadi saya sangat-sangat bersyukur sebab saya masih lagi berada dalam spotlight. Okey, yang sedihnya apabila partner saya untuk tugasan pada minggu ni, Farah, telah meninggalkan kami. Kerana tersingkir. Jadi memang pada mulanya rasa memanglah sampai sekarang pun masih rasa sedih, sebab dia adalah salah seorang peserta yang menceriakan suasana di situ, dan terasalah kehilangannya. Jadi untuk Farah, terima kasih banyak-banyak kerana telah menjayakan tugasan pada minggu ini, iaitu miming naga Tasik Cini dengan sangat-sangat-sangat baik. Okay, Mami love you so much. Okay, so untuk anda di luar sana, okay, nantikan tugasan kami yang seterusnya di mana lebih mencabar. Okay, see you. Bye. Asina. Kepada Spotlight dan kepada ada ini dan ada rancangan wanita hari ini berkaitan dengan golongan insan istimewa. So dapat jugalah tengok sedikit dia punya rencana tu, dan tengok and macam mana dia ambil angle-angle untuk syuting. Jadi itu salah satu research yang saya dapat lah. Research yang tak sengaja, bila buka TV tiba-tiba keluar benda tu kan. Jadi terus ambil handphone dan rakamkan sedikit supaya saya dapat tengok balik macam mana angle-angle yang diorang ambil semasa dalam apa ni program bersama anak-anak istimewa tu. Tapi sikit sangat je lah dapat. Okay, any how masih membantu jugalah. Yang kami bergerak setiap bulan dari satu organisasi ke satu organisasi yang lainlah. So kami bagi peluang budak-budak ni berdikari. Daripada kami bagi duit, kami bagi peluang untuk mereka menjana pendapatan sendiri. Diharapkan pengunjung yang hadir dapat memanfaatkan segala pengisian daripada aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut, dan semoga golongan autism dapat diterima oleh masyarakat ini. Hari baru, tugasan baru dan cabaran baru. Jadi, saya akan menyempurnakan satu lagi tugasan yang mencabar, iaitu perlu menghasilkan filem pendek selama 5 minit. Filem ini perlu mengisahkan insan istimewa. Jadi, nantikan bagaimana saya proseskan
blog saya untuk menghasilkan filem pendek itu. Told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, "Come lay with me."